Montornya nak teko-teko nggen. Istilah dalam artinya mungkin sepasang atau sejodoh wong iki bila dilakukan dengan kompak kaya ngene iki, geng. Kuwi ora mergo kok tenagane ora mek kuwi tok lho. Dadi ati yang menyatu membuat kambingnya menjadi nyaman kaya ngono kae. Ngawin lu kapane wi? Jambu, Mas. Kira laru popangan lho. Iya lho. Jambu ki seger apa ora? Oh. Dadi enek sing tengi ya. Heeh. Lek wedhus ku lek bakane ambune tengi tak guwak, Mas. Pesane. Pesane ya. Iya. Ini kita jambu ceger, terus ditiri bareng ya. Wah poso mas, ya, itu ya. Ojo, poso ya mas. Ya ini di singko, ya ini harus mau batal nih, wes. Silakan karu-karuan nih gigo. Iya tuh mas gimana? Aku lali sampai. Wah aku ya orang itu kan kayak neng biasanya pakai sepiro. Ya loh. Terus baru ini kangkung ngerek, terus tinggi nyombor. Poso-poso ngerek beduk-beduk nyombor kalau mapak buko. Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Cek CMF. Untuk kali ini kita dolaneh ning kandangi Raja Paceknya Tulungagung, Raja Kawinnya Indonesia. Siapa dia kalau bukan wes cakwil? Ya geng, piye-piye iki kok yayah ini lek nyombor. Ya iki nyedeki beduk mapak buko. Mapak buko. Jadi posone setengah hari. Lah, tenane tapi beduk ya. Oh, posone wedhus maksudnya. Oh, posone wedhus. Wedhus posone setengah hari, Mas. Lek ya ini dibuka nih wedhuse. Ya, engko engko sore kan ditampil. Ah. Oh, engko sore. Isuk mang wis urung. Isuk mang wis, Mas. Isuk mang wis. Mulai rada awal. Ah. Terus iki persiapan sore. Persiapan sore. Arep dicombori seiki. Arep dicombori. Ya toh, karo ngenteni banyune umop, banyu kolak. Banyu. Anu. Oh, banyu kolak. Banyu kolak. Banyu kolake dilong separo sing nyombor wedhus iki engko. Oke. Kuwi apa jenenge? Kompor. Iki engko godhoke ning kene apa? Oh, godhoke nang jero. Oh, wis. Kompore loro, Mas. Lah nek loro ndak mari. Ndak. Oh, lha yo ngantek pirang dandang. Yo petang dandang. Oh, petang dandang. Oke, wis sampean lanjutne. Apa yang disiap nih? Ya, yang disiap nih kaya iki. Apa iki? Iki sik ya kaya semen to. Oh, kaya semen iki. Apa kuwi? Iki mineral hitam. Mineral hitam. Oh. Oke, sak sendok ngono kuwi. Ah, mineral hitam cukup sak sendok. Lek iki jamune iki ngawik nih. Lek sir sik tuku rene enek. Apa kuwi apa? Sik. Apa ini? Ya jamune kuwi anu, Mas. Apa ki jamu Jawa kaya empon-empon campur, Mas. Tapi tanpa kimia. Tanpa kimia. Tanpa kimia. Berarti kok jamu Jawa dinggi ngawekne, wedhuse ben birak. Kuwi resep rahasiane. Heeh, tapi ya tak dol, Mas. Oh, didol. Sakadae pira saiki kaya apa adae? Hi, adae iki, sakmene iki. Seperti apa? Oh, iki contohnya iki kata sitok iki. Sing anyar. Nah, iki sakmene iki 20.000, Mas. Segini 25.000. 25.000 adoku lek akeh dukune. Empon-empon. Heeh. Wis dicampuri. Oh, wis iki karek ngecam. Oh. Karek ngecam ade ndak usah ribet marut. Heeh. Sakmene 20.000. Ora usah ribet mepe. Lah, wis karek tuku. Karek tuku. Bisa COD. Lek ranjang kuning COD iso lek uake. Lek uake iso. Ya wingi ya alhamdulillah payu akeh, Mas. Ya entek 80 bungkus wingi. Kuwi ya karo keliling kawin karo nggawakne. Nggawakne. Ya dinggih wedhus sing wetenge slemet-slemet iki ya iki iso. Mari. Mari. Sing rada sedoyan mangan. Sing mangane rada sudo krana cuaca dikek iki ya. Iso entek-entek ramban. Iso entek rambane kowe wis mambu kene aniki ya wedhuse dikek iki engko rambane nang kandang ya iso entek. Wah, iki lho. Wedhuse gragas sak mulih. Oke, di momen kesempatan kali ini alhamdulillah jarang pas deinginane wis mari le nyombor. Untuk kali ini pas wis lekas arban. Carane ngrangsum nanti apa saja yang dirangsum di sini diracik. Untuk resep rahasia supaya pejantan yang memang di sini diperuntukkan atau dipergunakan untuk nyambut gawe dalam arti cara wonge itu dadi gigulu lho, geng. Dadi tugase wedhus ning kene iki mangan turu dolan kawin. Mangan turu dolan kawin adus. Wis kuwi. Dadi nek piro kuwi? Mangan turu dolan adus kawin. Ada 5 lah kuwi. Apa iki? Iki
banyu dimasak mendidih, Mas. Banyu wae digodhog, godhog. Oh, iki. Banyu. Lah iki apa iki lek roh iki? Ya iki sego to, Mas. Sego wo kokturane, kokan. Yo ora aturan, Mas, sego api. Sego apik iki. Memang apik. Memang apik. Berase apa anu mengke? Ya sudah jadi nasi. Oh. Nasi jadi terus tak rebus kene bisa, Mas. Iki pejantan, Mas. Iki nggih pejantan. Ya, betul. Ning titik ngono kuwi ya. Titik kuwi mau wedhus pira semono kuwi mau? Sakmene iki dadi wedhus kurang lebih sekitar 7 ekor. Oh, dengan racikan tadi, minyak mineral sak sendok. Oh, sak sendok makan penuh. Terus empon-empone tadi sak yo titik kayak sak sendok. Titik emang, banyu sak mono kuwi karo campur sego. Sik, karo campur sego. Polare pirang gegem mau ki? Polare 4 gegam. 4 genggam ini, geng. Wis dicatet. Nah, terus barono banyune sak ompreng. Iki khusus nggih wedhus lanang, Mas. Khusus wedhus lanang 7. Lha iki opo neh? Ya iki ampase tahu, Mas. Oh, iki ampas tahune. Iki ya sing penak kuwi sak penak. Nah, ampas tahu. Kan ketara iki. Nah, ampas ditaker. Oh, ditaker. Oh, karo noleh rono piye, Mas Teh? Piye, Mas? Karo noleh rono sing di weduse ndase. Oh, ucul kae. Ucul ya. Ucul, Mas. Bener. Glekno tambang cilik. Sik, kuwi piro? Oh. Enak. Kenongane, geng, kuwi ditaker kuwi. Ditaker. Wimeng sih tak apa piye? Wedhus pitu kenongane totale ya pitu, Mas. Berarti sak kenong wedhus siji. Wedhus siji. Ning padhet ngono kuwi. Oh iya, Mas. Wah, kuwi lho sak mono kenongane wong. Ya. Kuwi sak kenonge wedhus siji. Sak kenong nanti wedhus satu. Berarti nanti 7 kenong. 7 kenong. Ya telung kenong loh sih. Nah, iki geng. Buka sakmene ya suarek loh, Mas. Wah. Lah. Nangen loh. Jan iki ra buka kuwi jenenge. Madang kuwi mangan mangan geden. Wah, iki lho geng. Segone wonge ora buka tak campurne loh, Mas. Nah, ya to. Iki engko, wah berarti engko semua akhirnya kan mateng ya. Iya, betul. Lagi engko tangane kok lemah apa? Nggih sendok. Oh, lek ngudak sendok gedhe kuwi. Oh, sendok gedhe. 7 kenong. Emang 5 Mas ya, Sian. Nah, cek 5. Iki, geng. Tukangnya rada lali kawan. Resep rahasia menu comboran yang digunakan oleh Hendra Chandra Jerabang, Raja Paceknya Tulungagung, Raja Kawinnya Indonesia. Ning weduse lho, Bang. Ya, weduse. Nah. Di sini pas racikan comboran menu rahasianya untuk supaya bendino iso ngawin. Jadi ini ini biasanya kena tinggi menu sopra ya, Roro. Apa nih? Resep iki. Wah, kena, Mas. Neng, masa ya ampas ini ki gajil? Ora gajil udah ampas. Sing cem-ceman ini ya? Cem-ceman ini bang. Oh tau tak jajal lo? Mau ambil dewe? Oh tak ambil dewe. Iya bengi kasih hati. Tawak panas. Hahaha. Nah ini diudek, Mas, ya? Ya diudek. Ini panas sama sih. Ojungi tangan juga iki. Wih. Lek udek ini kok wah bahaya. Melonyoh ya. Melonyoh beneran. Wih geng. Ngati-ngati ya, tapi bodoh melonyoh ya. Nalah codo raso. Codo. Jenang lo. Ini iki. Ini sak mulu kain yo. Padet marai yo. Padet, Mas. Wih geng. Yo. Lek nyomber iki sing warek, Mas. Sing warek. Sing warek rasa kakek pisane cukup sih. Enak suwe ra wi ngono wi. Nggih. Enak suwe ra ini iki. Ya suwe muga-muga engko sore sing awene sing larang-larang kan podo ora rene. Anu yor norno ya nyatane. Nyatane yor norno, geng. Ngene iki ana tak damoni lho, Mas. Lho, bentang adem larang-larang ngono. Iya. Didamoni bentang adem. Lah iki kok tak damoni ngene dipangan wedhus. Wedhuse ngrasakne enak, wedhuse ndongakne lho, Mas. Oh iya ya. Iya. Karo dene karo ngrasakne kuwi panas orane kuwi ya. Wedhuse iku ndongakne, ndongakne ngene. Engko sore wis to enak wong awake mesti enak. Sing larang-larang ngono. Oh iya. Mbah Gimbal karo sing di sing larang sing sing ditek ae. Piye, Mas? Sing larang ya kae Mbah Gimbal anake kae. Anake. Terus kae. Sing larang-larang papat ngene wis santeng ya lek sore. Panteng, Mas.
Ya iki mang senajan sing larang payu lur tapi isu anteng kok. Wis anteng ya. Iya. Sing larang loro nek isu. Loro sing sore. Sing ekonomis mang ya loro. Loro. Alhamdulillah. Gek poso-poso ya. Poso-poso, Mas. Mari kemarin pulangku rodok ngisak, Mas. Sing dingi. Dingi ya. Tebengen apa kan ngene? Oke nuwong. Butrek ke Mas aku. Ngono ya anunen. Piye? Iki kan jamu seneng mangan, ya lho. Er dipono kangkung er. Awakmu kudu gawe jamu andang brai. Ya lho. Mo amreh becik ta brai. Iya. Kuwi wes. Wah, iya. Mending masih jane. Tapi engko lara rambah jantan neh ya seremuk minggu akhire. Butrek kok Mas mulai ngisak. Mulai ngisak lah. Mulai ngisak. Lah. Kabeh njaluk dhisik. Njaluk dhisik. Heeh. Gek aku jenenge Mas Andra iki ya mek sitok aku iki. Loro ora coto. Heeh. Loro ora coto. Enek sing arep gawe loro tapi yo mungkin enggak telaten prosesnya. Loh, iki dikenongi. Dikenongi, Mas. Yo iki engko pitu. Ibu negara nang rene lho, ayo dhewe nyombor. Wah, kae ibu negara. Bagian Ibu anu, Negara mas. Republik Indonesia. Bagian mekanike ya kayak. Bagian udeg-udeg ini gitu. Ya, jadi cara dandani motor ini mekanike. Mekanik, tukang korok silinder. Aku sing joki ini. Wah joki ini. Jadi kudu anu ya, kudu sinkron ya. Iya betul. Enek mekanike enek joki ini. Mekanik dok tanpa joki motor banter atau baik tayangan. Tayangan, betul. Joki dok enek mekanike kemelalet dok motornya rap banter. Lah, motornya rap teko-tekongin. Ya. Istilah dalam artinya mungkin sepasang atau sejudu wong bila dilakukan dengan kompak kayak ngene iki geng. Kuwi ora mergo kok tenagane ora mek kuwi tok lho. Dadi ati yang menyatu membuat kambingnya menjadi nyaman kaya ngono kae. Ngawin lho kapane wi? Jambu, Mas. Kira laru popangan lho. Maksud iki? Ya lho. Jambu ki seger apa ora? Oh. Dadi enek sing tengi ya. Heeh. Lek wedhus ku lek pakane ambline tengi tak guwak, Mas. Mesakne. Mesakne ya. Iya. Ini kita diambil seger, terus ditiliki bareng ya. Wah poso Mas Radito, ya. Ya jong, poso ya Mas. Yaya ini di singko, yaya ini harus mau batal nih, wes. Silakan karu-karuan nih gigo. Iya tuh Mas gimana? Aku lali sampai. Wah aku ya Radito ngomong kayak neng biasanya bagai sepiro. Ya biasanya ya, anu bak, enggak. Bagai peres sak ini. Oh peres. Hmm, geng carane. Sudah tahu rahasianya, monggo ditirukan. Eh, karena tak bocori. Iya, iya. Enak cerita ini. Oh, iya, cerita ini. Sebenarnya kita akan membuat konten, ya ada edukasi, ada guyon, ya tau. Ada hiburan, ya tau. Ini ceritanya tenanan apa guyon? Tenanan, oh, asli. Ya, kalau ngenten ini mudek, ini loh. Bintang buko, maksudnya ini. Ada salah satu dulur anyar. Dulur anyar dalam arti, lek dadine menungso wis suwi. Ini kenaku ya anyar. Melihat dari tayangan kita, mungkin banyak sekali yang khususnya di sini, ya. Kita kan selalu membahas tentang raja kawin. Memang di sini raja kawin benar raja pajak daerah Tulungagung ya, gitu. Pusat-pusat. Pusat-pusat. Lah kuwi ternyata ditangkap oleh sedulur kita, ya, positif. Heeh. Lalu rumangsane mungkin ya, ya. Rumangsane anggerenku duwe jantan gede-gede ya ta? Ya betul. Cuk wingko ya kaya sampean suwerek kantek mulih ngisak lumbra bokong kantek ra ketara ya ta. Mulih bengi-bengi bingung kantean. Lah tuku jantan ki songo. Hah? Kuwi ndasi renge siji, abang-abang liyane ya wis memang konsepnya seperti ini. Di salah satu tetangga kota kene. Ya mesaknya aku. Terus? Mesaknya dalam arti yang memang tujuannya masih meleset. Melesetnya di apa? Melesetnya di king ini ki maksudnya. Orang nek sing kongkon. Oh, orang nek sing kurang birak. Lah, lek wedhuse kurang birak piye wong wedhuse ngangkrak sing orang sing gawene kok. Oh, alah. Lek wedhuse perawatane lek aku ndelok ya. Ya lumayan, maksudnya ndak nemen-nemen ndak sebagai orang awam-awam. Lah tapi iki yang dikeluhkan ya kuwi ngenteni sing kongkon. Ngenteni sing kongkon. Ngenteni sing kongkon ngene lho Mas. Iki cara ibarate ya.
Wong dolanan babalan. Dolanan babak, ya ora dolanan olahraga. Olahraga babalan Mas yo. Dolanan bola. Engko lek wong sing luar kota ndak paham babalan. Sepak bola. Sepak bola. Orang kalau main sepak bola, tidak mungkin bola itu datang sendiri kalau kita tidak menjemput bola itu. Berarti kudu moro. Iya. Jadi namanya rezeki, kita harus jemput rezeki. Jemput rezeki itu. Perkorong kuning kono pira-pira wis garek ning dhuwur ya. Betul. Punya os jantan 100 ekor Mas. Kan ya kalau kita loh, tidak datang nanti ciduk dhewe arep. Wah. Gus Ita masalahnya sing ngaji, Pak. Ngaji loh Mas. Iki Gus wedhus iki, geng. Ya. Jawab ngene ini. Dadi ibaratnya gini. Orang bermain olahraga sepak bola itu tidak mungkin bola itu datang sendiri Mas. Tanpa kalau dijemput. Kita tidak menjemput bola itu. Iya kayak itu Mas, rezeki. Kalau kita tidak menjemput rezeki itu, tidak mungkin datang sendiri. Tidak mungkin ya. Punya pejantan 10 ekor ibarat kata gitu. Ini suatu 10 sampai 100. 100 ekor pun ya bagus-bagus so. Kalau kita tidak bisa menjemput orang-orang itu untuk datang ke rumah kita ya, tidak mungkin orang-orang itu tahu kita. Yang penting berarti kan pengenalan dulu. Iya. Ngerti lah aku ki tukang kawin. Wedhus e awak jere duwe wedhus nek nggih ngawine. Iya. Lah mengungkang-ungkang ning omah tidak bisa babat ya ora ngerti ne ya. Tidak bisa nanti. Lah makanya kan akhirnya bola itu kan tidak datang-datang, mereka tidak dijemput. Akhirnya gembos. Iya, akhirnya gitu. Habis dijual lagi gitu loh. Jadi ilmunya seperti itu ya? Iya, betul. Seperti yang jenengan lakukan dulu memang seperti itu ya? Iya, memang seperti itu. Kan kita pernah buat konten itu 1 jam yang khusus babat awal dulu. Iya. Jadi ibarat kata pengen punya raja pacak pusat kayak sini. Tidak terus modal banyak yang datang ke sini enggak ya. Tidak. Memang perlu babat dulu, iya, makanya dulu ya. Makanya saya tadi ngomong kita harus bisa menjemput orang-orang itu yang untuk datang ke sini. Setidaknya dia para peternak itu tahu lek kita itu punya jantan untuk jasa ngono ya. Benar sekali. Iki ya karo ndelok iki lho Mas, kok samarku kok keplese iki. Ya lho. Tapi mau cak omong panggah grup. Panggah kelingan ya. Wis saking ngapale. Dadi iki mripate lho Mas, di telinga sama di asli sini. Bener. Memang kalau sudah menjiwai dalam arti bidang yang digeluti, wirau nyawang plek 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 wis. Ya Mas. Wis dadi dan sesuai yang diinginkan. Iki tenan lho Mas, cara ora poso aku mangan gelem. Wah, ya Mas. Aja engko batane beh, engko lek. Oger ampun. Saking batane terus sing ngomong ngene iki ngombe kopi ngene ndak mre ya. Iki segone enek sembarang enek. Ya itu lho Mas, makanya itu lho sing saya katakan sing Mas tanyakan tadi, saya kadang khawatir gitu. Di luar kadang orang punya pemikiran doyo punya uang banyak terus beli gini-gini terus diparani wong, ndak bisa Mas. Tidak bisa itu. Langkah yo, proses ya. Iya, kita harus perjuangan dulu. Bisa memperjuangkan supaya orang-orang itu mengerti dan mengenal kita. Makanya kita harus menjemput orang-orang. Betul. Dikenalkan dulu. Iya, tidak mungkin orang-orang itu menjemput kita. Yang menjemput itu harus kita sendiri. Seperti yang jenengan ceritakan dulu lumrah ora mbayar ritel jek babat kan saman parani ya. Oh iya betul. Yo kadang ora mbayar tapi mulai digawani duren barang. Ah, laku malah punjul iki ya, duren. Mulih pas musim duren. Mas Andrea duwe ku duren iki duren ya. Oke, siap. Mulih mampir jare pet duren sak pikep ngono pas mampir pasar ngunut. Ora Mas sak kebo. Lah kuwi kesenti pilih sing paceke sing rega 100 ngono kek gawane durian sak kebo ngono malah pilih kuwi. Iya. Go pacek sing apik harus sing sedeng, tekonggon opah sing apik. Sesuai takaran yo. Wah, sesuai Mas. Entek lho Mas. Lah kok puter Mas iki? Dadi disambi. Pas. Pas disambi omong-omongan ya to. Pena edukasi barang kalir. Meng campurane opo ae dibaleni neh? Mineral hitam 1 sendok terus dikasih polar 4 gegam untuk kambing 7 ekor polar 4 gegam terus direbus air hangat direbus satu kenceng ini satu ya kenceng, nanti dikasih nasi 1 piring nasinya 1 piring ini ya. Untuk khusus kambing jantan terus apa lagi tadi empon-ponnya kasih 2 sendok setelah itu diaduk empon-ponnya 2 sendok terus di
aduk ya. Diaduk terus dikasih ampas tahu. Kasih ampas tahu sama kangkung kering. Diudek pakai ciduk sik. Iya. Wah, iki dituwi neh. Wah, panas. Sik urung iki. Ngaduk kedua. Nah, iki urung dikeki resep. Oh iya, iki dibalik. Oh, dikira apus-apus Mas. Aku gak ngapus sih, Mas. Lah kuwi, geng. Iki sing untuk induk. Ini untuk induk, Mas. Oke, saya untuk induk tak pateni dulu untuk... yang nanti untuk jantan. Ini untuk induk. Untuk induk. Oke, kita lanjut untuk part berikutnya, geng.